Seterusnya ialah saving tak cukup. Ini adalah masalah yang agak besar kerana bank perlukan security. Bank nak tengok anda mempunyai saving yang banyak. Lebih baik adalah jangan kurang daripada RM10,000 setiap bulan. Ini penting kerana bank ingin mengetahui anda punya attitude. Sebenarnya anda ialah seorang yang boros, anda tidak punya saving. That's why bank tidak suka. Bank suka berurusan dengan orang yang ada duit, orang yang ada saving. Orang yang sekiranya berlaku apa-apa yang terjadi pada dirinya, dia still ada saving untuk backup. Jadi sangat penting anda menunjukkan anda punya saving. At least anda tunjuk dalam 6 bulan saving anda ada berada di dalam account. Lagi-lagi orang bisnes sangat penting ada saving. Terima kasih.